subscribe Berita Surakarta. Lokasinya di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Meningkatkan Motivasi serta Prestasi Atlet. Mudah-mudahan Bocia di sini untuk menaikkan, Pak. Di sini adalah gornya, figurnya, Pak. Di sini ada dua lantai dan di sini adalah ruang untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tiba di tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua, salam pemuda, salam olahraga. PEN Indonesia yang sukses mengunci peringkat 6 pada hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan detik renang Bocia menembak Basuki Hadi Mulyono yang telah memastikan untuk mempersiapkan segala kebutuhan atlet paralimpik agar mereka bisa nyaman. Selain itu, saya berharap Kemenpora dan Kemenpora sebagai tanda groundbreaking Paralympic Training Center. Assalamualaikum. Jawa Tengah, Bupati Karanganyar, anggota Komisi 10 DPR RI, Ketua NBC Indonesia, Bapak Seni Marbun, Bapak-Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati. Gagasan ini sebenarnya sudah lama untuk membangun sebuah training center bagi atlet-atlet Paralimpiade. Alhamdulillah, bisa kita eksekusi pada tahun ini. Dan insya Allah akan selesai tahun ini. Berdiri di atas 8 hektar, artinya 80 ribu meter persegi, sangat luas, dan akan menghabiskan anggaran kurang lebih 409 miliar rupiah. Supaya tahu, ini duit semuanya. Paralympic Training Center di Karanganyar ini akan terdiri dari gedung olahraga. Ada gedung olahraganya, ada bangunan asramanya, dan ada lapangan atletiknya. Dekornya akan dilengkapi dengan kolam renang utama, kolam recovery. Ada yang untuk bocia, untuk menembak, untuk tenis meja, untuk badminton, dan ruang multifungsi. Kemudian asramanya, apartemennya, ini akan terdiri dari 2 tower berlantai 5 dengan kapasitas banyak sekali, 188 kamar. Ada lapangan sepak bola, lintasan atletik 400 meter, 8 lintasan lari 100 meter, ada lintasan lompat jauh, dan untuk tolak peluru dan loncat tinggi. Komplit semuanya. Sarana olahraga yang dibangun ini berstandar internasional bagi para atlet penyandang disabilitas. Saya harapkan prestasi akan yang dicetak akan semakin baik dan menjadi inspirasi serta mengharumkan nama bangsa dan negara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembangunan sentra pelatihan atlet paralimpiade atau Paralympic Training Center di Karanganyar saya nyatakan dimulai. Di Bandung. 1 3
Groundbreaking Paralympic Training Center telah resmi dimulai oleh cepat tinggi. Bukan. Subscribe Berita Surakarta.